ceria. Terima kasih buat Bu Dirjen yang telah mewakili Bapak Menteri Agama ya. Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya buat seluruh warga masyarakat Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya adalah para pimpinan aras, empat aras yang hadir dalam kesempatan perayaan Paskah tingkat Kota Bekasi tahun 2023. Kemudian yang saya hormati juga ketua panitia yang telah begitu luar biasa ya, sehingga penyelenggaraan kegiatan Paskah tahun 2023 bisa berjalan dengan hikmat, berjalan dengan baik, dan memberikan kedamaian, kesejahteraan buat kita bersama. Dan tentunya kepada seluruh peserta yang hari ini begitu tertib ya, bahwa kita sama-sama menjaga ini adalah milik aset seluruh warga masyarakat Kota Bekasi. Satu bangsa adalah menuju ke kemajuan, merubah satu bentuk peradaban dimulai dengan disiplin. Dan hari ini ditunjukkan oleh seluruh peserta yang hadir dalam Paskah ini, kita sama-sama menjaga lapangan ini menjadi lapangan milik kita bersama. Tepuk tangan buat kita bersama. Kemudian yang saya hormati juga jajaran dari pemerintah ya, dari Pak Dandim, Pak Kapolres, Kemenag Kota Bekasi, FKUB, dan seluruh jajaran pemerintah Kota Bekasi yang juga ikut hari ini berbahagia. Dan tentunya kita sama-sama bahwa momentum Paskah adalah dalam rangka untuk juga bagaimana Bekasi bangkit, Bekasi keren, kita wujudkan dalam satu bingkai Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Ada satu upaya yang harus menjadi konsistensi seluruh anak bangsa yang kemudian ada di Kota Bekasi untuk satu derap langkah maju untuk membangun yang kita cintai. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan bersama-sama, bergotong royong dalam satu ikatan erat, memiliki satu visi yang sama bahwa Indonesia yang sejahtera, Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan adalah harapan kita bersama. Mudah-mudahan ini adalah bagian upaya dari kita semua untuk dapat mewujudkannya. Mari kita tidak akan pernah lupa di mana kita dilahirkan. Kita tidak akan pernah lupa di mana kita berasal. Karena Bung Karno mengatakan bahwa jangan pernah kita lupakan sejarah di mana kita berasal. Tetapi tentunya itu tadi, pada saat kita berada di Kota Bekasi, yuk kita sama-sama, kita genggam erat bahwa ini adalah rumah besar kita, bahwa ini adalah milik kita bersama. Kewajiban kita menebarkan kebahagiaan, menebarkan kesejahteraan, menebarkan memiliki kewajiban hak yang sama sebagai anak bangsa. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Ya. Tanah air tidak kulupakan. Yo, berdiri bersama-sama. Dengan terus ya membangun kotanya, angka-angkanya dalam kondisi yang terus trennya positif, tingkat pertumbuhan ekonominya naik, lapangan pekerjaannya cukup terbuka, angka penganggurannya rendah, turun dari sebelum COVID-19.
Tetapi kita masih terus punya kewajiban bagaimana Kota Bekasi tidak ada lagi warga masyarakat yang kemudian tidak terlayani kesehatannya. Warga masyarakat Kota Bekasi tidak boleh lagi tidak terlayani di bidang pendidikannya. Mudah-mudahan seluruh kontribusi ini kita persembahkan buat masyarakat Kota Bekasi, masyarakat yang damai dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Terima kasih Bapak. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk PLT Wali Kota Bekasi. Terima kasih Pak Wali Kota. Terima kasih Ibu Ki. Kita berfoto bersama. Sebentar. Gak nyampe Mas, Mas. Dan akan diberikan pelakat oleh Bapak Autsi Galingking selaku Ketua Aras PGIS dan didampingi oleh Ketua Aras lainnya PGLII, PGPI, GMHK. Pemberian pelakat ini kepada PLT Wali Kota Bekasi. Langsung diberikan. Boleh untuk bersama-sama. Di mana pemberian pelakat pada kali ini diberikan oleh Bapak Pendeta Saud Sigalingking selaku Ketua Aras PGIS dan didampingi oleh Ketua Aras lainnya PGLII, PGPI dan GMHK. Berfoto bersama. Baik. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa umat Tuhan pada hari ini. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Salam sehat selalu Pak. Pak. Baik. Iya, belum foto bersama. Belum Bekasi keren tuh belum sah ya Pak. Bekasi keren. 1 2 3 lagi 1 2 3. Oke. Luar biasa sekali. Pak Wali Kota terima kasih. Salam sehat banyak Pak. Terima kasih banyak.